Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 150. Di sini teks ketiga, mari kita terjemahkan teksnya. Kamar tidur Simonita sangatlah luas. Dia suka berada di dalam kamar tidurnya. Ketika kami masuk ke dalam, ada sebuah tempat tidur yang besar. Jika kita perhatikan lebih dekat, kita bisa melihat sebuah laci di bawah tempat tidurnya. Ada banyak boneka di dalam laci tersebut. Di sebelah tempat tidurnya, ada sebuah tabel samping dengan sebuah lampu di atasnya. Dia memiliki sebuah lemari putih yang besar, yang penuh dengan pakaian yang warna-warni. Dia menyukai Justin Bieber, maka sehingga dia menempelkan beberapa poster Justin Bieber di kamarnya, di dinding. Ya. Di antara poster-poster tersebut, dia menggantungkan sebuah foto dirinya dan teman-teman baiknya. Di depan tempat tidurnya ada sebuah kabinet dengan sebuah televisi di atasnya. Dia merapikan tempat tidurnya tiap hari. Tidaklah heran, kamarnya itu sangat rapi dan bersih. Nah, untuk nomor 1 dan 5, pilihlah jawaban yang terbaik. Nah, ini dia nomor 8, bukan nomor 1 sampai 5 ya, nomor 8 ya. Apa yang bisa kita temukan pada ruang tidur si Tamara? Ya, nomor A, sebuah laci, sebuah tempat tidur, boneka, sebuah meja samping, dan sebuah lemari. Nah, ini kemungkinan benar. Kita lihat nomor yang lain, yang B dan sampai D-nya dulu. Yang B, sebuah tempat tidur, sebuah meja samping, sebuah radio, dan sebuah lampu. Radio tidak ada tadi disebutkan ya, maka nomor B ini tidak. Nomor C, sebuah tempat tidur, sebuah meja samping, buku-buku, dan sebuah televisi. Buku tidak ada disebutkan tadi, maka yang C ini juga tidak. Kemudian yang D, sebuah foto, kemudian dolls ini boneka, sebuah kursi, dan sebuah karpet. Nah, ini juga tidak. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut kepada yang nomor 9. Apa yang dilakukan Simonita untuk membuat tempat tidurnya rapi dan bersih? Yang A, nah, mengepel melap debu. Yang B, membuang sampah. Yang C, merapikan ruangannya. Yang D, mengepel lantainya. Maka yang benar itu adalah yang C, ya. Dia merapikan kamarnya. Nomor 10, di mana si Tamara menyimpan boneka-bonekanya? Nomor A, dia menyimpan boneka-bonekanya di bawah kabinet. Yang B, ya ini juga tidak ya, nomor 10 ini. Yang B, dia menyimpan boneka-bonekanya di antara poster-poster. Tidak juga, yang diletakkan poster itu adalah foto dia bersama teman-teman baiknya. Kemudian yang C, dia menyimpan boneka-bonekanya di bawah meja samping, juga tidak. Yang D, dia menyimpan boneka-bonekanya di dalam laci. Nah, inilah jawabannya. Dia menyimpan di laci. Kemudian lanjut nomor 11. Apa yang digantung oleh si Tamara di antara poster-posternya? Yang A, sebuah gambar, sebuah foto lampu yang bagus, yang cantik. Juga tidak. Yang B, yang digantungnya itu adalah pakaian-pakaian yang warna-warni. Bukan. Kemudian yang C, sebuah foto dia dan teman-teman baiknya. Nah, ini yang benar ya. Dan yang D, sebuah televisi. Nah, ini yang benar, yang C. Kita lanjut
yang nomor 12 ya. Di mana Tamara meletakkan lampunya? Nah, yang A, dia meletakkan lampunya itu di atas laci di sebelah tempat tidur yang besar. Yang B, dia meletakkan lampunya di dalam lemari di depan tempat tidurnya. Yang C, dia meletakkan lampunya di atas meja samping di sebelah tempat tidur yang besar. Ya, ini yang C ini betul ya. Yang D, dia meletakkan lampunya di bawah meja samping di sebelah tempat tidur yang besar. Maka yang betulnya adalah yang C. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.